kita coba belajar baca suku kata im, em, om. A ketemu M jadi am. I ketemu M jadi im. U ketemu M jadi E ketemu M jadi M. O ketemu M jadi Om. L ketemu A jadi La. La ketemu M jadi Lam. M ketemu A jadi Ma. L ketemu A jadi La. La ketemu M jadi Lam. Jadi dibaca malam. K ketemu E jadi ke. L ketemu A jadi la. La ketemu M jadi lam. Jadi dibaca kelam. S ketemu I jadi si. Si ketemu M jadi sim. M ketemu U jadi mu. S ketemu I jadi si. Si ketemu M jadi sim. Jadi dibaca musim. K ketemu A jadi ka. S ketemu I jadi si. Si ketemu M jadi sim. Jadi dibaca kasim. K ketemu U jadi ku. Ku ketemu M jadi kum. H ketemu U jadi hu. K ketemu U jadi ku. Ku ketemu M jadi kum. Jadi dibaca hukum. L ketemu A jadi la. K ketemu U jadi ku. Baca lakum. L ketemu E jadi le. Le ketemu M jadi lem. K ketemu A jadi ka. L ketemu E jadi le. Ketemu M jadi lem. Jadi dibaca kalem. S ketemu A jadi sa.
jadi dibaca Salem. N ketemu O, jadi No. No ketemu M, jadi Nom. S ketemu I, jadi Si. N ketemu O, jadi No. No ketemu M, jadi Nom. Jadi dibaca Sinom. V ketemu E, jadi V. N ketemu O, jadi No. No ketemu M, jadi Nom. Jadi dibaca Venom. A ketemu K, jadi Ak. I ketemu K, jadi Ik. U ketemu K, jadi Uk. E ketemu K, jadi Ek. O ketemu K, jadi Ok. Baca ak, ik, uk, ek, ok. J ketemu A, jadi ja. J ketemu K, jadi jak. B ketemu A, jadi ba. J ketemu A, jadi ja. Ja ketemu K, jadi jak. Jadi dibaca bajak. P ketemu A, jadi pa. J ketemu A, jadi ja. Jak ketemu K, jadi jak. Jadi dibaca pajak. R ketemu I, jadi ri. Ri ketemu K, jadi rik. S ketemu E, jadi se. Jadi ri. Ri ketemu K, jadi rik. Jadi dibaca serik. T ketemu E, jadi te. R ketemu I, jadi ri. Ketemu K, jadi rik. Jadi dibaca terik. B ketemu U, jadi bu. Bu ketemu K, jadi buk. S ketemu A, jadi sa. Jadi bu. Bu ketemu K, jadi buk. Jadi dibaca sabuk. R ketemu A, jadi ra.
Baca Rabuk. B ketemu E, jadi B. B ketemu K, jadi Bek. S ketemu O, jadi So. B ketemu E, jadi B. B ketemu K, jadi Bek. Jadi dibaca Sobek. B ketemu E, jadi B. B ketemu E, jadi B. B ketemu K, jadi Bek. Jadi dibaca Bebek. L ketemu O, jadi Lo. Lo ketemu K, jadi Lok. B ketemu A, jadi Ba. L ketemu O, jadi Lo. Lo ketemu K, jadi Lok. Jadi dibaca Balok. B ketemu E, jadi B. L ketemu O, jadi Lo. Lo ketemu K, jadi Lok. Wah, sepertinya kita sudah membaca banyak sekali huruf. Tetap semangat, jangan lupa buka bukunya juga. Halo mam semua, bingung cari buku buat anak belajar calistung? Ini dia buku terbaru dari Edu Freepad. Kami ready stok 1000 buku loh yang siap dikirimkan seluruh Indonesia. Isinya apa aja sih? Buku ini dilengkapi dengan materi membaca, menulis, dan berhitung. Buku ini dibuat khusus untuk anak-anak yang belum bisa membaca. Bisa digunakan juga oleh anak umur 3 tahun loh, dengan panduan dan tutorial di YouTube. Yuk buruan diorder!